بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, iaitu nikmat sehat dan nikmat masa. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang ilmu agama, terkhususnya mempelajari tentang kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berkaitan dengan khuluqiyah dan khalqiyah, iaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang berkaitan dengan kepribadian atau personality baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita, iaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang kejadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita sudah sampai kepada tajuk yang menjelaskan tentang bab ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ana share dulu ya. Ni. Naam. Iaitu kita sudah sampai kepada tajuk yang ke-40, bab ma ja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni tajuk ni sangat penting nilah. Tajuk yang menjelaskan tentang macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Tetapi dalam tajuk ini yang dimaksud adalah salat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat malam. Di samping itu juga dijelaskan tentang salat-salat rawatib. Naam. Baik. Ini ada beberapa hadis yang sudah kita pelajari pada minggu lepas, ya. Insya-Allah sekarang kita sampai kepada hadis yang ke berapa ni, ya? Naam, iaitu hadis yang ke-265. Ini kalau kita tengok dalam buku originalnya, hadis yang ke-265. Kalau kita tengok dalam terjemahan dia, iaitu hadis yang ke-255, muka surat 301. Bagi antum yang mempunyai terjemahan, silakan buka muka surat yang ke-301. Bagi yang antum yang mempunyai buku originalnya, bentuk teks Arabnya, silakan buka muka surat 294. Naam. Di sini masih menceritakan tentang salat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Ana bacakan dulu hadisnya di sini. An ibn Abbas annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Qala fattaja'tu fi 'ard al-wisada wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi tuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta idza intasafa al-lail أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع. ما شاء الله تبارك الرحمن. Ini hadis yang menjelaskan tentang salat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan bahwa salat ini adalah salat witir ataupun salat tahajud. Ha, kita tengok ni. Jadi Ibnu Abbas berkata, annahu akhbarahu, bahwa dia menceritakan Ibnu Abbas ni pernah menginap atau bermalam di rumah makciknya yang bernama Maimunah. Maimunah ini merupakan makcik kepada Abdullah ibn Abbas. Jadi beliau itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Maimunah, iaitu dengan makciknya. Sehingga pada suatu malam Ibnu Abbas di sini menginap atau bermalam di rumahnya. Wa hiya khalatuhu, sedangkan Maimunah di sini adalah makcik daripada Abdullah ibn Abbas. Ha. Kemudian qala fattaja'tu fi 'ardil wisadati. Ibnu Abbas berkata, fattaja'tu, maka aku tidur, maka aku berbaring, fi ardil wisadati, iaitu pada sisi lebar bantal. Jadi Abdullah ibn Abbas itu tidur di sisi lebar bantal. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha, manakala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, ya, tidur atau berbaring di sisi panjang bantal. Ha, jadi ini dekat dengan Abdullah ibn Abbas, ya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin. Fanama Rasulullah. Ha, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Hatta idza intasafa al-lailu, sehingga sampai ke pertengahan malam, iaitu sebelum pertengahan ataupun sesudah pertengahan malam, baru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamtahu an-nawma an wajhihi. Nah, setelah sampai di pertengahan malam, kurang lebih ni, ya, lebih kurang sepertengah malam atau seperdua malam, baginda terus bangun untuk mengerjakan solat malam. Nah, setelah baginda bangun, terus mengusap wajahnya daripada bekas tidur. Nah, sebagaimana yang kita lakukan, biasanya kalau kita sudah bangun daripada tidur, ya, kita biasa mengusap wajah. Kadang-kadang ada di antara kita yang melakukan seperti itu. Nah, ini bagi orang yang ingin melakukan solat malam. Ya, ya, jadi disapu dulu bagian wajah, ya, untuk menghilangkan bekas tidur. Ini merupakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qara'a al-'ashra al-ayatil khawatim min surati Ali Imran. Setelah baginda mengusap wajahnya daripada bekas tidur, baginda terus membaca 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran. Adakah antum tahu tentang surah ini? Nah, jadi surah ini dimulai daripada surah yang ke-90, ya. 190. Nah, kalau kita tengok ni, dalam surah Ali Imran dimulai daripada ayat yang ke-190. Iaitu inna fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sehingga selesai, yaitu surat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini merupakan sunnah. Ya, ini merupakan sunnah Rasul. Jadi setelah bangun, diusap wajahnya daripada bekas tidur, lalu membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Nah, surah yang telah dibacakan tadi. Adapun kalau kita tengok daripada artinya, ini sangat agung sekali, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi, kemudian bergantinya malam kepada siang, itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Kemudian di sini menjelaskan tentang orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, yaitu salat wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan
ya, mentadabburi tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini menjelaskan juga tentang kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta doa agar kita dosa-dosa kita diampuni, kemudian kesalahan-kesalahan kita dihapus semuanya, kemudian kita diselamatkan daripada siksa di hari kiamat, kemudian kita meminta balasan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan sebagainya. Makanya ini ya, bagi kita nih yang sudah mengetahui tentang hadis ini, setelah kita bangun malam terus baca surah ini. Walaupun kita tidak dalam keadaan suci atau mengambil wudhu dulu. Jadi setelah kita bangun, terus usap wajah kita, terus kita membaca 10 ayat terakhir ini, yaitu surah Ali Imran. Kalau kita tidak hafal, hafalkan dulu. Kalau kita tidak hafal, boleh kita print tentang 10 ayat ini, lalu kita tampalkan di dinding ataupun di atas almari dan sebagainya. Supaya kita mudah ketika kita bangun daripada tidur itu, terus kita membacanya. Dan ini merupakan sunnah. Nah, setelah baca sunnah, summa qama ila shannin mu'allakin fatawadda minha. Ni tengok ni. Macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu. Summa qama, setelah baca surah Ali Imran tadi, kemudian beliau itu bergegas berdiri. Terus berdiri ila shannin mu'allakin, menghadap bekas air yang digantung. Fatawadda minha, kemudian beliau itu mengambil wudhu dari air tersebut. Jadi air itu digantung. Tapi wallahu ta'ala alam macam digantung di bagian mana air tersebut, ini kita tidak tahu. Yang penting yang dimaksud shannin di sini adalah bekas air, ya. Shannin di sini yang dimaksud adalah bekas air. Ila shannin mu'allakin, bekas air yang digantung. Nah, begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mengambil wudu di waktu malam. Fatawaddu minha, terus baginda mengambil wudu daripada air tersebut. Fa ahsanal wudu, baginda ketika mengambil wudu, semuanya anggota-anggota bagian wudu ini semuanya dipercikkan air dengan sempurna, disempurnakan semua wudunya. Summa qama yusalli, setelah baginda mengambil wudu, baru beliau itu berdiri untuk melaksanakan solat. Yang disebut melaksanakan solat di sini adalah solatul lail, iaitu solat malam, solat sunnah ataupun solat tahajud. Ya. Kemudian qala Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, faqumtu ila jambihi fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si. Tengok ni. Abdullah ibnu Abbas berdiri di samping beliau, ya. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna. Nah, ketika itu baginda meletakkan tangan yang kanan di atas kepala Abdullah ibn Abbas. Ya. Nah, jadi ketika Ibn Abbas itu datang menghampiri baginda, tepatnya di sampingnya, terus baginda meletakkan tangan yang kanan di atas kepala Abdullah ibn Abbas. Summa akhadha bi udhunayya al-yumna fa fatalataha. Kata Ibn Abbas, kemudian beliau menyentuh atau mengambil telinga yang kanan. Jadi telinga yang kanan ni disentuh oleh baginda, diambil. Fafatalaha, kemudian beliau itu menggerak-gerakkannya dengan gerakan yang halus. Jadi tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas kepalanya, yang di atas kepala, kemudian telinga Abdullah ibnu Abbas itu telinganya diambil, kemudian digerak-gerakkan dengan gerakan yang mudah. Tengok di sini. Kalau kita tengok terjemahan syarah daripada Syekh Abdul Razak. Ni tengok. Ay harraka al-yad 'ala al-udhuni tahrikan yasiran. Baginda mengambil telinga Abdullah ibn Abbas ni, iaitu menggerak-gerakkan dengan gerakan yang mudah. Gerak-gerakan yang sedikitlah. Mungkin supaya Abdullah ibn Abbas ini semangat untuk melakukan solat malam dan rasa mengantuknya hilang. Kalau kita ja'a fi ba'd ar-riwayat 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Ibn Abbas, dia berkata Ibn Abbas, innama sana'a dhalika liyunisani
biyadihi fi zulmatil layli. Nah, tengok ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau menyentuh telinga Abdullah ibn Abbas ni supaya beliau itu dapat melihat, dapat menyentuh Abdullah ibn Abbas fi zulmatil layli, di dalam kegelapan malam. Nah, itu kenapa baginda itu menggerak-gerakkan telinga Abdullah ibn Abbas supaya beliau itu mengetahui keberadaan atau posisi Abdullah ibn Abbas di waktu kegelapan malam. Nah, karena ketika itu malam sangat gelap sekali, mungkin tidak ada lampu dan sebagainya. Nah, baik, kemudian kita teruskan. Fasalla rak'ataini. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dua rakaat. Ya. Summa rak'ataini. Setelah mengerjakan salat dua rakaat, beliau mengerjakan dua rakaat lagi. Summa rak'ataini. Setelah mengerjakan salat dua rakaat lagi, kemudian beliau mengerjakan dua rakaat salat lagi. Summa rak'ataini. Kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat lagi. Summa rak'ataini. Kemudian beliau mengerjakan dua rakaat lagi. Summa rak'ataini. Kemudian beliau mengerjakan dua rakaat. Nih, tengok berapa rakaat dah. Ya. Satu, ini dua rakaat, kemudian dua rakaat lagi berarti empat. Summa rak'ataini, kemudian dua rakaat, enam dah. Summa rak'ataini, kemudian dua rakaat, delapan. Summa rak'ataini, kemudian dua rakaat, sepuluh. Summa rak'ataini, kemudian dua rakaat berarti 12 ya. 1 2 3 4 5 6 berarti 12 rakaat. Qala Ma'nun. Ma'nun berkata, sita marratin 3 kali. Ya, jadi 6 kali, sorry. Sita marratin 6 kali. Berarti salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di waktu malam itu ada 6 kali. Di mana 6 kali ini dijadikan 2 rakaat 2 rakaat. Berarti semuanya berjumlah 12 rakaat. Summa awtara, kemudian baginda melakukan solat witir. Berarti jumlahnya semuanya 13. Ya. Ada 13 rakaat. Nah, walaupun nanti ada beberapa riwayat yang lain, ada yang 11, ada yang 9. Summa taj'an, kemudian setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat malam sebanyak 13 rakaat, summa taj'a, kemudian beliau itu tidur lagi. Ya. Supaya, kenapa beliau tidur lagi? Untuk mengerjakan salat subuh. Ya, untuk mengerjakan salat, untuk persiapan mengerjakan salat subuh. Nah, itulah salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita pindah kepada hadis berikutnya. Yaitu hadis yang ke-266. Hadis yang ke-266 ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. Nah, tengok ni. Ini menjelaskan tentang jumlah atau bilangan solat malam baginda Nabi. Ya. Kata Abdullah ibn Abbas bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam sebanyak 13 rakaat. Ya, sebanyak 13 rakaat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi sendiri dalam jami'nya, ya, dalam ataupun dalam dalam kitab Imam Tirmidzi sendiri. Jadi di sini apa yang kita boleh pahami daripada hadis ini, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan solat malam sebanyak 13 rakaat. 13 rakaat berarti di sini ada 7 salam. Ya, sebab di sini dikerjakan dua-dua. Sebagaimana riwayat yang telah dijelaskan tadi dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, kemudian diakhirkan dengan witir. Berarti semuanya ada 7 salam. Ya, ada 7 salaman. Baik. baik, kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis berikutnya merupakan hadis yang ke-267. Hadis yang ke-267, hadis ini dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil-laili mana'ahu min dhalika an-nawm."
أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. Nah, tengok nih. Hadis ini menjelaskan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu tidak melakukan salat witir. Apa yang dilakukan beliau itu? Ha? Apakah beliau mengganti di siang hari ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa? Nah, baik, kita tengok maksud dan pemahaman daripada hadis ini. Daripada Aisyah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana lam yusalli bil laila, tengok ni. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat melakukan solat malam, tidak dapat melakukan solat tahajud, mana'ahu min dzalika an-naumi, disebabkan beliau kerana tidur, ya, au ghalabathu 'ainahu, ataupun beliau terlalu mengantuk sekali, tidak boleh bangun, ataupun beliau karena tidur, karena sebagai manusia biasa, beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidur. Cuman hati beliau, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada minggu lepas, hati beliau itu tidak tidur. Shalla minan nahari sintai asyarata rak'atan. Jadi di sini, apabila baginda Nabi SAW tidak melakukan salat malam disebabkan karena tidur, ataupun karena terlalu mengantuk, maka apa yang beliau lakukan? Shalla minan nahari sintai asyarata rak'atan. Baginda akan melakukan salat di siang hari sebanyak 12 kali. 12 rakaat. Bukan 12 kali ya. 12 rakaat. Nih tengok nih. Jadi yang pertama, kita boleh paham daripada hadis ini, boleh kita pahami, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak dapat melakukan salat malam, yang beliau lakukan adalah menggantinya di siang hari. Mengganti di siang hari, yaitu tepatnya di waktu salat duha. Dalam hadis ini dikatakan shalla minan nahari sintai asyrata rak'atan, beliau itu mengganti salatnya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Kenapa di sini disebutkan 12 rakaat? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan salat malam itu sebanyak 11 rakaat. Jadi ketika beliau mengganti salat malamnya di siang hari, beliau genapkan menjadi 12 rakaat. Itulah cara baginda mengganti salat witir. Jadi apabila beliau biasa melakukan salat 11 rakaat di waktu malam, beliau akan menggantinya di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Jadi digenapkan. Bilangan salat malam ini digenapkan menjadi 12 rakaat. Apabila beliau melakukan 11 rakaat di waktu malam. Nah, sebaliknya bila beliau melakukan solat malam sebanyak 13 rakaat dan beliau tidak dapat melakukannya di waktu malam, maka beliau akan menggantinya di siang hari sebanyak 14 rakaat. Nah, jadi ini digenapkan, ya. Ketika dia mengganti solat witir. Nah, kita tengok ni dalam penjelasan Syekh Abdul Razak. Fihi bayanun annahu la yutiru fin nahar. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasannya tidak boleh melakukan salat witir di waktu siang. Fa idza nama an salatil laili shalla fi dhuha 12 rakaatan. Apabila beliau itu tidur, tidak dapat melakukan salat malam, maka beliau akan melakukan salat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Li'annahu kana yusalli fil laili idza asyara ihda asyrata rakaatan. Karena beliau itu melakukan salat malam sebanyak 11 rakaat. Fala yutiru fin nahar bal yushaffi'u al-witr. Ya, maka beliau itu tidak menjadikan bilangan salat itu ganjil di waktu siang, bal yushaffi'u al-witr, akan tetapi yang ganjil itu dijadikan genap. Jadi kalau kita ni terbiasa melakukan solat malam, contohnya kita biasa melakukan solat malam sebanyak 7 rakaat. Berarti kita kerjakan solat tersebut 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Ada 4 salam. Tiba-tiba kita ni tak boleh melakukan solat malam.
karena mengantuk sangat ataupun karena kita nih ataupun kita apa nih kita tidur sehingga kita tidak dapat bangun ataupun kita ada uzur seperti apa nih seperti sakit ataupun yang lain, boleh kita menggantinya di waktu siang sebanyak 8 rakaat. Sebanyak 8 rakaat kalau kita terbiasa melakukan 7 rakaat. Kalau kita terbiasa melakukan solat witir sebanyak 9 rakaat, kemudian kita tidak dapat melakukannya di waktu malam, maka kita boleh menggantinya di waktu siang, iaitu di waktu solat duha sebanyak 10 rakaat. Intinya untuk mengganti solat witir ini, iaitu dengan cara digenapkan, tidak boleh diganjilkan. Ya, tidak boleh diganjilkan. Adapun waktunya di sini, adapun waktu solat witir, adapun waktu untuk mengganti solat witir, iaitu di waktu solat duha. Beza ya, beza antara mengganti solat witir dengan solat duha. Ini lain. Ini jangan kita sampai jangan kita jamak antara mengganti solat witir dengan solat duha. Ini lain. Solat duha, mengganti solat witir di waktu duha itu lain. Jadi beza. Berarti kalau kita terlupa melakukan solat malam, lalu kita ingin menggantinya di waktu siang, maka solat yang kita lakukan di waktu itu ada dua. Yang pertama mengganti solat witir, yang kedua adalah melakukan solat duha. Jadi ini lain ya, bukan solat duha nih yang kita lakukan untuk mengganti solat witir. Tetapi memang itu adalah mengqada atau mengganti solat witir. Ini lain ya. Nah, ini tengok nih. فيؤخذ من هذا الحديث أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار ما بين طلوع الشمس إلى الظهر. Ya, maka kita boleh ambil kesimpulan daripada hadis ini bahwasanya orang yang tidur yang tidak dapat melakukan solat malam ya karena dia tidur ataupun karena sangat mengantuk sekali, maka dia menggantinya solat di waktu siang, yaitu setelah terbitnya matahari sehingga waktu zuhur. Wa huwa waqtu salati duha, dan itu merupakan waktu salat duha. Fa idza kana yutiru bi sab'in yusalli fi dhuha bi thamanin. Apabila dia biasa melakukan salat witir sebanyak 7 rakaat, maka dia menggantinya di waktu duha menjadi 8. Wa idza kana yutiru bi tis'in yusalli fi dhuhri 'ashran. Apabila dia biasa melakukan salat witir sebanyak 9 rakaat, maka dia menggantinya di waktu duha sebanyak 10 rakaat. Wa idza kana yutiru bi 11 rak'atan yusalli fi duha sintai 10 rak'atan. Apabila dia terbiasa melakukan solat witir sebanyak 11 rakaat, maka dia mengganti solat witir tersebut di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Intinya kita genapkan untuk mengganti solat witir yang kita tidak dapat melaksanakannya karena ada uzur, maka kita boleh menggantinya dengan cara atau dengan bilangan genap. Jangan sampai melakukannya dengan bilangan ganjil. Karena ini bukan apa nih, karena witir itu pada hakikatnya dilakukan di waktu malam. Naam. Baik. Kemudian kita pindah kepada hadis yang ke-268. Ini masih menjelaskan lagi tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan solat malam. Hadis yang ke-268 ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kalau kita tengok dalam terjemahan, iaitu hadis yang ke berapa ni? Hadis yang ke-258 muka surat 305. Daripada Abu Hurairah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum min al-layli falyaftatih salatahu bi rak'atayn khafifatayn." Ya. Daripada Abu Hurairah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qama ahadukum, apabila ada di antara kalian yang bangun malam atau yang bangun untuk melaksanakan salat malam, falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifataini, maka hendaklah dia memulakan salat malamnya bi raq'ataini dengan salat 2 rakaat khafifataini yang ringan." Jadi contoh nih,
Jadi apabila kita nak melakukan solat malam yang biasa kita lakukan, contoh kita terbiasa melakukan solat malam sebanyak 11 rakaat ataupun 12 rakaat ataupun 13 rakaat. Nah, untuk mengerjakan solat yang kita biasa melakukan solat-solat ini, maka kita mulakan solat kita dulu dengan solat 2 rakaat. Ya, dengan 2 rakaat. Jangan kita terus melakukan solat 11 rakaat ataupun 12 rakaat ataupun 13 rakaat. Kita mulakan dulu dengan 2 rakaat yang sangat ringan sekali. Tetapi walaupun kita tidak melakukan solat 2 rakaat dulu, ini pun tidak masalah. Ini pun yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan sekali. Nah, jadi bagi kita nih yang terbiasa melakukan solat witir, solat qiyamul lail sebanyak 12 rakaat, apa bukan 12 di sini ya. 13, sorry, ini salah. 13 ataupun 15 dan sebagainya. 11, 13, 15, 17 dan sebagainya ataupun 9. Jadi sebelum melakukan solat malam itu, kita buka dulu atau mulakan dengan 2 rakaat yang sangat mudah sekali, yang sangat ringan. Nah, ini merupakan sunnah lah. Nah, sebab di sini adalah anjuran. Idza qama ahadukum minal lail falyaftati. Hendaklah memulai. Hendaklah memulakan solatnya bi raka'ataini khafifataini. Maksudnya dengan 2 rakaat yang sangat ringan sekali. Kita baca surah-surah pendek seperti surah Ikhlas ataupun surah An-Nas dan sebagainya. Nah, sebab kalau kita tengok daripada penjelasan solat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu solat panjang sekali. Solatnya beliau itu panjang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada minggu lepas, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan solat malam, kedua kaki beliau itu bengkak. Dari saking panjangnya. Ya, dari saking panjangnya. Dan ini akan juga dijelaskan dalam hadis-hadisnya nanti ya. Baik. Sekarang kita pindah kepada hadis yang ke-269. Ini menjelaskan tentang bagaimana panjangnya atau lamanya solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dibawakan oleh oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani. Tengok ni. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Nah, jadi kalau kita nak tahu semua apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita seeloknya atau sebaiknya mempelajari buku ini, Syama'ilul Muhammadiyah. Nak tahu tentang kejadian beliau, sifat-sifat beliau, macam mana ibadah beliau, kita habiskan dulu, belajar dulu tentang Syama'ilul Nabi. Iaitu tentang kepelbagaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu suratnya Nabi macam mana? Kita pelajari buku ini. Khususnya dalam bab ibadah. Baik. Daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, annahu qala la armuqanna salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fatawassattu 'atabatahu aw fustatahu, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khafifataini. Nah, tengok ni. Sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, la armuqanna salatan nabi, aku akan perhatikan, aku akan selidiki salatan nabi, yaitu salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khalid Al-Juhani ni, Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, aku ni nak perhatikan, nak melihat, nak tengok, nak selidiki macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam. Fatawassattu 'atabahu. Tiba-tiba dia suatu malam, Zaid bin Khalid Al-Juhani tidur. Aku tidur di depan pintu beliau. Ya, di depan pintu rumah beliau. Jadi Zaid bin Khalid ni untuk mengetahui dan menyelidiki tentang solat malam beliau, ya, Zaid bin Khalid, ya, ini tidur di depan pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au fustatahu, ataupun di depan kemah beliau. Ini maksudnya fustatahu, ini maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di depan kemah.
Berarti ini merupakan di perjalanan ataupun di depan pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan rumah. Jadi kemungkinan Zaid bin Khalid ini tidur di depan pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidur di depan kemah beliau ketika beliau itu dalam perjalanan. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khafifataini. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku perhatikan beliau melakukan salat dua rakaat yang sangat ringan. Salat dua rakaat ini dilakukan secara ringan. Surah yang dibaca tidak panjang tetapi pendek karena salat ini adalah ringan sekali. Summa shalla rak'ataini tawilataini tawilataini tawilataini. Nah, ini sebenarnya merupakan tafsiran daripada hadis di atas tadi. Penjelasan tentang hadis di atas di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk memulakan salatnya, yaitu memulakan salat malamnya dengan dua rakaat. Nah, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sendiri. Jadi sebelum beliau melakukan salat malam, beliau memulakannya dengan dua rakaat yang sangat mudah, yang sangat ringan. Setelah beliau melakukan salat dua rakaat, summa shalla rak'ataini tawilataini, masyaallah, tawilataini tawilataini. Kemudian beliau melakukan salat dua rakaat tawilataini yang sangat panjang. Tawilataini panjang, tawilataini yang panjang. Nah, nih, tengok nih, bagaimana perkataan Zaid bin Khalid, ya, mengulangi perkataannya tawilataini. Keduanya sangat panjang. Tawilataini sangat panjang. Tawilataini sangat panjang. Ini merupakan taukid. Maknanya salat malam yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Bahkan nanti dijelaskan dalam hadis yang lain, surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Lebih daripada dua juz. Masya-Allah, tabarakar rahman. Nah, ni tengok ni. Jadi sangat panjang sekali ya dua rakaat ni. Mungkin beliau membaca salat Al-Baqarah ataupun Ali Imran dibaca sekali dalam satu dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Summa shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Ni tengok ni. Setelah beliau melakukan salat dua rakaat yang panjang sekali, kemudian beliau melakukan dua rakaat lagi wa huma duna allataini qablahuma, dan salat yang dua rakaat ini lebih ringkas, lebih pendek daripada surah, daripada salat sebelumnya. Lebih pendek ya. Tidak panjang dengan solat yang pertama, tetapi lebih ringkas, lebih pendek. Summa shalla rak'ataini. Nah, setelah mengerjakan dua rakaat ini, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang lagi dua rakaat. Wa huma duna allataini qablahuma, dan solat dua rakaat ini dilakukan lebih pendek, lebih ringkas lagi daripada sebelumnya. Dah berapa rakaat lah? Ini dua rakaat ditambah dua rakaat, empat rakaat, kemudian enam rakaat. Summa shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian beliau mengerjakan solat dua rakaat di mana keduanya itu lebih ringkas, lebih pendek daripada sebelumnya. Nah, ini sudah 8 rakaat dah. Summa shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian setelah itu beliau melakukan solat dua rakaat lagi di mana solat kedua rakaat tersebut lebih pendek daripada sebelumnya. Dah berapa rakaat dah? Ya, sudah 10 ya, sudah 12. Nah, 12. Summa awtara, setelah mengerjakan itu, beliau langsung mengerjakan solat witir. Fadzalika 13 rakaatan. Semua itu berjumlah 13 rakaat. Masya-Allah, tabarakar rahman. Bayangkan, solat yang pertama ini sangat panjang sekali. Jadi beliau ketika berdiri panjang. Sangat lama berdirinya. Kemudian solat lagi dua rakaat. Di mana solat kedua rakaat ini lebih ringkas daripada solat sebelumnya. Kemudian melakukan solat lagi dua rakaat lebih ringkas daripada sebelumnya. Kemudian beliau melakukan dua rakaat lagi lebih ringkas daripada sebelumnya. Kemudian melakukan solat dua rakaat lagi lebih ringkas daripada sebelumnya. Nah, setelah itu baru beliau menutup solatnya dengan solat witir. Berapa semua jumlah
atau bilangan salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu 13 rakaat. Masya-Allah tabarakallahu rahman. Inilah salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, ya. Ini kalau kita lah, kalau boleh lah. Kalau boleh kita contoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kita mencontohi solat beliau yang berjumlah 13 rakaat. Solat yang pertama kita panjangkan. Boleh kita baca surat yang panjang, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ataupun surah-surah yang lain. Sekali-kali kita boleh meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh, buatlah semampu kita. Buatlah semampu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa. Tidak pernah memaksa kepada kita untuk mengerjakan ibadah yang banyak. Semampu kita kerjakan, maka kerjakan. Jangan terlalu memaksa. Kalau kita mampu melakukan 3 rakaat, kita buat 3 rakaat. Kalau kita mampu buat 5 rakaat, buat 5 rakaat. Kalau kita mampu 7 rakaat, buat 7 rakaat. Semampu kita. Kita boleh pilih lah. Dalam agama ini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Inilah semangatnya sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Jadi Zaid bin Khalid Al-Juhani ini dia memperhatikan, melihat dengan betul-betul sehingga Zaid bin Khalid Al-Juhani ini tidur di depan pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata ingin mengetahui cara solatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Mereka adalah para sahabat. Ya, para sahabat ini merupakan orang-orang yang begitu semangat menirui, mencontohi perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu, mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan nanti akan diberikan balasannya yang setimpal bagi mereka iaitu berupa syurga. Apalagi mereka itu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambah semangat. Beza dengan kita. Kalau kita ni tidak ada yang memantau lah. Tidak ada yang mau bertanya kepada kita. Kadang kita malas, ya. Tidak ada yang memberikan motivasi ataupun arahan dan sebagainya. Ya. Jadi boleh sekali-kali kita melakukan solat witir atau solat malam seperti mana solatnya malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita suatu hari bolehlah untuk menjatuhi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam solat malamnya yang berjumlah 13 rakaat. Ya, 2 rakaat pertama sangat panjang sekali. Boleh kita baca surah Al-Baqarah. Tapi oh Masya Allah, baca surah Al-Baqarah ni memang panjang sekali, panjang sangat. Anapun tak, kalau anda sendiri tak boleh melakukan solat 2 rakaat membaca surah Al-Baqarah. Paling banyaknya mungkin 2 juz, ni paling banyaknya lah. Yang biasa yang kita baca biasanya adalah surah Al-Ikhlas. Supaya cepat selesai. Baik. Kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-270. Ini masih menjelaskan tentang salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh isteri baginda iaitu Aisyah radhiyallahu anha. An Abi Salama bin Abdul Rahman أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. Berarti hadis ini menjelaskan tentang salat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Faqalat, jadi ada seseorang yang bernama Abu Salamah bin Abdul Rahman. Abu Salamah bin Abdul Rahman ini bertanya kepada Aisyah tentang solat malam yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika bulan Ramadan. Macam mana solat beliau? Faqalat, maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an la tas'alu an husnikinna wa tulikinna summa yusalli arba'an la tas'alu an husnikinna wa tulikinna summa yusalli salasan. Tengok ni. Kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam beliau di waktu atau di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya melebihi 11 rakaat. Jadi kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah melakukan salat malam di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya lebih daripada 11 rakaat. Ini riwayat Aisyah. Nah, seakan-akan ni riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang di atas tadi. Sebab hadis yang kita pelajari di atas tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam 13 rakaat. Dalam riwayat Aisyah adalah 11 rakaat. Adakah ini bertentangan? Tidak, tidak bertentangan. Sebab ada kalanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 13 rakaat, ada kalanya juga beliau itu melakukan salat malam 11 rakaat. Jadi bergantung kepada kondisi beliau lah. Bergantung kepada keadaan. Jika beliau suka melakukan salat 13 rakaat, beliau akan melakukannya. Jika beliau ingin melakukan salat 11 rakaat, beliau akan melakukannya. Intinya salat yang dilakukan oleh beliau adalah ganjil. Karena itu merupakan salat witir. Jadi kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan salat witirnya daripada 11 rakaat. Ini riwayat Aisyah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi selain bulan Ramadan pun juga begitu. Tidak melebihi daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an la tas'al an husni sinnah. Beliau itu melakukan salat 4 rakaat. La tas'al, kamu jangan tanya an husni sinnah daripada bagusnya atau eloknya salat baginda Nabi, wa tulihinna dan panjangnya. Beliau ni kata-kata Aisyah, beliau baginda kalau salat, beliau salat 4 rakaat. Kamu jangan tanya tentang kebaikan salat beliau, salat baginda Nabi. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sangat bagus, sangat baik. Khusyuk, mentadabburi Al-Quran, menghayati makna Al-Quran. Sehingga beliau itu salatnya panjang. Wa tulihinna dan panjangnya. Kamu jangan tanya tentang kebaikan solatnya, tentang panjangnya solatnya. Kamu jangan tak payah tanya. Karena solat Nabi memang baik, memang bagus, memang panjang. Summa yusalli arba'an la tas'al an husni kinna wa tuli kinna. Ini 4 rakaat, kemudian yang kedua 4 rakaat. Sudah 8 lah, 8. Summa yusalli arba'an, kemudian beliau setelah selesai melakukan 4 rakaat, beliau melakukan solat lagi sebanyak 4 rakaat. Kamu jangan tanya tentang kebaikan solatnya, wa tuli hinna dan panjang solatnya. Tak perlu tanya lagi. Summa yusalli salasan. Setelah beliau melakukan solat 4 rakaat, baru kemudian beliau melakukan solat 3 rakaat. Itu solat witir. Berarti jumlahnya 11 rakaat. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Atanamu qabla an tutira? Wahai baginda, adakah engkau tidur sebelum melakukan solat witir? Faqala, maka baginda menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani. Sesungguhnya kedua mataku tidur. Wa la yanamu qalbi. Sedangkan hatiku ni tidak pernah tidur. Selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mataku macam biasa orang tidur. Tetapi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur. Beza dengan kita. Mata kita, hati kita tidur semua. Sedangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga. Tidak tidur. InsyaAllah. Tabaraka rahman. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada kesimpulan hadis ini? Yang pertama, Aisyah menjelaskan bahawa salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud salat di sini adalah salat malam, sama ada di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan, salat baginda hanyalah berbilang atau berjumlah 11 rakaat saja. 11 rakaat. Ini riwayat Aisyah. Adapun riwayat Ibnu Abbas tadi, Abdullah Ibn Abbas dan Zaid bin Khalid tadi, iaitu 13.
Baik. Nah, itulah salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita boleh meniru salat beliau. Nah, kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-271. Nah, kita tengok dalam terjemahan dia, yaitu hadis yang ke-261. Hadis ini juga dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-layli 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin. Fa'idha faragha minha ittaja'ala syaqqihi al-ayman." Ini penjelasannya lebih kurang sama dengan hadis yang di atas tadi ya. Cuma redaksi dia berbeza. Kata Aisyah bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat. 11 rakaat. Yutiru minha biwahidin. Baginda mengerjakan mengerjakan witir satu rakaat. Yutiru minha biwahidatin. Mengerjakan salat witir satu rakaat. Fa'idha faragha minha, setelah beliau melakukan salat malam, ittaja'ala syaqqihil ayman, beliau tidur di atas tulang rusuk yang kanan. Nah, ini apa adab atau akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan tidur. Jadi apabila beliau mau tidur, beliau tidur di atas atau di posisi bagian kanan. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada minggu lepas. Jadi penjelasan tentang hadis ini lebih kurang sama dengan hadis yang di atas tadi, yaitu hadis yang ke-270. Masya Allah, tabarakallah rahman. Baik. Kita pindah lagi ya. Mana tadi? Hadis yang ke-272. Baik. Adapun dalam riwayat Bukhari, ini ada penjelasan, ya. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatul laili masna masna." Salat malam itu dikerjakan dua rakaat. Fa idza khasyi'a ahadukum as-subha, apabila kalian khawatir tidak dapat melakukan salat subuh, shalla rak'atan wahidatan, maka hendaknya dia melakukan salat satu rakaat saja, yutiru lahu ma qad shalla. Ya, yutiru lahu, yaitu melakukan sebagai salat witir daripada apa salat yang dia lakukan, yaitu melakukan salat witir satu rakaat, ya, daripada salat yang telah dia lakukan. Jadi kalau kita nih khawatir, takut takut salat subuh segera takut waktu subuh tiba, maka boleh kita melakukan satu rakaat saja salat witir, tidak mengapa. Kalau kita khawatir salat subuh sebentar lagi akan tiba atau berkumandang. Jadi bolehlah kita melakukan solat witir satu rakaat saja. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Baik, sekarang kita pindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-273. Hadis ini dibawakan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. An Aisyah, kata Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 9 rakaatin. Tengok ni. Kata Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam 9 rakaatin, iaitu sebanyak 9 rakaat. 9 rakaat sekarang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan juga Imam Tirmidzi dalam sunannya. Dalam sunan At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga hadis sahih, ya, hadis sahih. Jadi kata Aisyah,
bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sebanyak 9 rakaat. Nah, berarti kita boleh ambil kesimpulan daripada hadis-hadis di atas bahawa salat malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada 3. Jumlahnya ada 3. Yang pertama, kadang beliau itu melakukan 13 rakaat. Kadang juga beliau melakukan salatnya, salat malamnya 11 rakaat. Terkadang juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sebanyak 9 rakaat. Yang mana kita akan buat? Yang mana kita akan ambil? Boleh kita ambil semuanya. Kalau kita kuat, boleh ambil 13 rakaat. Kalau kita tidak kuat, tidak larat mengerjakan yang 13 rakaat, ambil yang 11 rakaat. Kita tidak larat yang 11 rakaat, ambil yang 9 rakaat. Kalaupun kita tidak kuat lagi, tidak mampu mengerjakan 9 rakaat, boleh 7 rakaat dan seterusnya. 5, 3, 1, dipersilakan. Yang terpenting, jangan sampai meninggalkan solat witir. Karena solat witir ini merupakan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili," bahwasanya kekasihku berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara, di antaranya yang disebutkan adalah solat witir ataupun solat malam. Baik. Kemudian hadis yang ke-274. Ini sama dengan hadis yang ke-273. Tak perlu dijelaskan lagi di sini. Nah, baik, kita terus kepada hadis yang ke-275. Hadis yang ke-275 ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, "Annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail." Qala, "Falamma dakhala fi as-salati qala Allahu akbar." Zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Ini tengok ni. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman melaporkan, menceritakan bahawa Hudzaifah bin Al-Yaman, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi sekejap annahu salla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Tengok ni. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa dia itu pernah melakukan salat malam bersama baginda Nabi. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman pernah mengerjakan salat bersama Nabi. Yang dimaksud salat di sini adalah salat malam. Qala Hudzaifah bin Yaman ni berkata, "Falamma dakhala fi salati," setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam salat, maksudnya sudah mengatakan Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, beliau berkata, beliau membaca Allahu Akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Ini merupakan doa iftitah. Ya, doa iftitah. Yang artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Zul malakuti, yang mempunyai kerajaan. Wal jabaruti, dan kekuasaan. Wal kibriyai, dan kebesaran. Wal azamati, dan keagungan. Ini boleh kita baca. Ya, boleh kita baca ni, hafalkan ni. Allahu Akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Ya, Allahu Akbar zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Jangan kita baca yang itu-itu sahaja. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kisir wa subhanallahi burata wasila inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati. Jangan kita hanya baca itu saja. Bahkan ada yang mengatakan itu bacaan yang tidak tepat, ya, bacaan yang tidak tepat. Boleh kita ganti-ganti ataupun boleh kita doa istitah yang lain, apa, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati dan sebagainya. Nah, setelah beliau membaca doa istitah, bacaan istitah, qala summa qara'a al-baqarah, masyaallah tabarakar rahman. Setelah beliau membaca doa ini, lalu membaca surah Al-Fatihah, kemudian beliau membaca Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, Masya Allah, Tabarakal Rahman. Bayangkan ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya yang pertama, rakaat yang pertama membaca surah Al-Baqarah.
Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai salat. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, innama ju'ilat qurratu aini fi shalah. Sesungguhnya penyejuk mataku terdapat dalam salat. Untuk menghibur diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melakukan salat. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap beliau itu ada masalah, ada kesusahan, kesedihan ke, beliau melakukan solat 2 rakaat. Karena itulah, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka melakukan solat, apalagi solat sunnah. Ya, solat sunnah malam. Nah, sehingga beliau dari saking gemarnya, dari saking sukanya melakukan solat malam, beliau dalam rakaat yang pertama membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah. Adakah kita kuat untuk membaca surah Al-Baqarah? Adakah kita mampu untuk meniru beliau? Mungkin di antara kita ada yang mampu. Tetapi majoriti, kebanyakan di antara kita tidak mampu untuk membaca surah Al-Baqarah. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah. Bahkan nanti ada di hadis-hadis yang bawah nanti, setelah hadis-hadis ini akan diceritakan bahawa seorang sahabat tidak mampu untuk melakukan solat malam bersama baginda Nabi. Sehingga dalam hatinya timbul suatu fikiran untuk duduk, untuk pergi. Nah, itu. Tidak mampu. Summa raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Kemudian beliau rukuk. Setelah membaca surah Al-Baqarah, beliau rukuk nahwan min qiyamihi. Panjangnya sama dengan beliau nahwan min qiyamihi. Tengok terjemahan dulu. Nahwan min qiyamihi, panjangnya sama dengan berdirinya baginda. Jadi rukunya juga panjang. Sama panjangnya dengan beliau berdiri. Masya Allah, tabarakallah rahman. Macam mana? Ini dari saking khusyuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghayati, memikirkan, mentadabburi apa yang beliau baca. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Dan beliau membaca ketika rukuk subhana rabbiyal azimi. Ini yang dibaca baginda ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Ya? Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azimi ataupun kalimat-kalimat yang lain? Karena baginda dalam hadis yang lain bersabda wa'azzimu fi ruku'. Dalam sebuah hadis lebih kurang terjemahnya seperti ini, sedangkan dalam ruku' maka agungkanlah Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita ruku' dalam solat itu, yang pantas atau yang paling sesuai untuk kita baca adalah kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bacaan yang kita biasa baca, yaitu subhana rabbiyal azimi ataupun subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamati. Dalam hadis yang lain dijelaskan seperti itu. Nah, setelah membaca subhana rabbiyal azimi, ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Yang dimaksud di sini adalah i'tidal. فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ. Maka berdirinya baginda Nabi SAW sama dengan rukuknya. وَكَانَ يَقُولُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ. Wa kana yaqulu, dan beliau membaca ketika i'tidal, ketika bangun daripada rukuknya, yang dibaca adalah li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, yang artinya segala puji bagi Tuhanku, segala puji bagi Tuhanku, atau milik Tuhanku segala puji, atau milik Tuhanku segala puji. Ini tengok macam mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Masyaallah tabarakallah rahman. Summa sajada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Setelah beliau itu bangun daripada i'tidal, ya, bangun daripada rukuk, iaitu i'tidal, baru beliau melakukan sujud. Fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Sujud beliau panjangnya lama seperti berdirinya. Masyaallah tabarakallah rahman.
wa kana yaqulu, dan beliau berkata dan beliau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi yang dibaca dalam sujud beliau adalah perkataan atau ucapan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangun, ya, mengangkat kepalanya. Fakana ma baina sajdataini nahwan min as-sujud, maka duduk beliau di antara dua sujud sama lamanya dengan sujud. Wa kana yaqulu, dan beliau ketika duduk di antara dua sujud membaca rabbighfirli, rabbighfirli. Ini merupakan bacaan yang dibaca di antara dua sujud, yaitu rabbighfirli, rabbighfirli. Ada juga kalimat lain, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Lebih kurang seperti itu. Ataupun kalau kita tidak mau baca itu, boleh baca ini. Rabbighfirli, rabbighfirli. Sekali-kali kita boleh bergantianlah. Ya, boleh bergantian. Hatta qara' al-Baqarah wa Ali Imran wan Nisaa wal Maidata aw al An'am. Sehingga beliau membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran wan Nisaa dan surah An-Nisa wal Maidah dan surah Maidah aw al An'am ataupun surah Al-An'am. Bayangkan nih, ada berapa surah nih yang dibaca oleh baginda dalam solat malamnya. Yang pertama Al-Baqarah. Masya-Allah, tabarakallahu rahman. Panjangnya bukan main, lebih daripada 2 juzuk. Yang kedua Ali Imran, ini lebih kurang 2 juzuk juga. Yang ketiga An-Nisa, masya-Allah, panjang juga. Wal Maidah dan surah Al-Maidah. Ha, keempat surat ini merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Terlebih lagi surah Al-Baqarah. Ini solatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kenikmatan dalam beribadah. Bukan diberikan kenikmatan dunia, tetapi kenikmatan dalam beribadah. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Penyejuk mataku ini ada dalam solat, bukan ada dalam dunia. Bukan ada dalam harta, bukan ada dalam emas, perak, kendaraan dan sebagainya, tetapi ada dalam solat. Makanya kita jangan hairan. Jangan hairan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam surah-surah yang dibaca begitu panjang. Karena memang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka, sangat mencintai solat. Kata Imam Tirmidzi, syu'batu alladhi syakka fil ma'idah aw al an'am. Ya, syu'bah yang menceritakan hadis ini, pelapor daripada hadis ini, dia itu apa ni, syak, ragu. Ya, adakah surah al-ma'idah ataupun al-an'am? Dia ragulah. Adakah yang dibaca itu al-ma'idah ataupun al-an'am? Naam. Inilah surah yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah ataupun Al-An'am. Ini boleh kita ingatlah supaya kita boleh merenungkan betapa panjangnya solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa lamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam. Masya-Allah, tabarakar rahman. Semoga kita ni walaupun tidak dapat mencontohi solat malam baginda secara 100%, semoga kita istiqamah melakukan solat malam semampu kita. Itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukai suatu amalan yang dilakukan secara terus-menerus, secara berkesinambungan walaupun ia sedikit. Inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita melakukan solat malam yang sangat panjang, kemudian keesokan harinya kita tidak dapat melakukannya lagi karena merasa penat. Tak apa walaupun kita melakukan 3 rakaat, 1 rakaat, yang penting amalan itu dilakukan secara terus-menerus. Insya-Allah itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Isa wa Abu Hamzah ismuhu
Abu Isa berkata, Imam At-Tirmidzi mengatakan, Abu Hamzah ismuhu namanya Talha bin Yazid. Jadi Abu Hamzah dalam apa nih dalam rawi di sini namanya Talha bin Yazid. Sedangkan Abu Jamrah Ad-Duba'i namanya Nasr bin Imran. Tapi anda tidak bacakan tadi ya. Tidak bacakan tadi tentang apa sanadnya. Baik. Kita pindah kepada hadis berikutnya. Ha, tengok ni. Hadis yang ke-276. Hadis yang ke-276. Baik. Kita masih ada waktu lagi 20 minit insya-Allah taala. Hadis yang ke-276 ini diriwayatkan atau dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin min al-Qur'an lailatan. Tengok ni. Kata Aisyah ya, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ya, bangun untuk melakukan salat malam bi ayatin min al-Qur'an lailatan, beliau membaca satu ayat daripada Al-Qur'an. Jadi kata Aisyah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat malam dan ayat yang dibaca oleh beliau hanya satu ayat dalam satu malam. Lailatan dalam satu malam. Hanya membaca satu ayat. Itulah salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak mengatakan fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama bi ayatin wahidatin min al-Qur'ani lailatan. Baginda berdiri melakukan salat malam dengan membaca satu ayat lailatan satu malam. Wa ja'a fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Abi Dzar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla lailatan. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa baginda mengerjakan salat malam ya lailatan satu malam, faqara bi ayatin hatta asbaha, beliau membaca satu ayat saja hatta asbaha sehingga subuh. Masyaallah. Yarka'u biha wa yasjudu biha, beliau rukuk dan sujud dengan ayat yang dibaca tadi, yaitu ayat yang dibaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tawfir lakum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ayat ini dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berulang-ulang sampai satu malam ya, sampai subuh. Wa hadha yadullu ala mashru'iyyati tikrar al-ayati al-wahidah. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya, dianjurkannya mengulang-ulang satu ayat dalam solat. Boleh. Jadi kalau kita baca baca surah ataupun ayat di mana ayat itu sangat berkesan kepada kita, kita dapat mengulang-ulanginya. Contoh kita ketika solat malam membaca ayat tentang siksaan Allah. Seperti ayat ini. Seperti surah Al-Maidah ayat yang ke-118. Ya tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Wa in tawfil lakum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau sesungguhnya adalah yang maha menang, yang maha al-aziz, yang maha menang, al-hakimu, yang maha bijaksana. Tengok ni. Jadi kalau kita baca doa, baca ayat ini, kemudian ayat ini berkesan di dalam hati kita, menambahkan khusyuk, kita boleh ulang-ulang. In tu'antihum fa innahum ibaduk, wa in tawfil lakum fa innaka antal azizul hakim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in tawfil lakum fa innaka antal azizul hakim, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in tawfil lakum fa innaka antal azizul hakim. Hayati, tadabburi,
fikirkan tentang makna dan maksud daripada ayat ini. Sehingga kalau fikirkan, kalau kita menghayati dan fikirkan dengan mendalam, dengan betul-betul, maka tidak terasa air mata kita akan bercucuran. Akan jatuh bercucuran. Jadi boleh kita mengulangi ayat dalam Al-Quran. Kalau kita tengok ni, sering kita jumpai dalam apa ni, dalam solat, tengok imam-imam Masjidil Haram tu kan, kalau baca ayat, kadang di antara mereka tu mengulangi ayat tersebut. Diulangi. Karena mereka merasa khusyuk. Mereka merasa lezat dengan ayat yang dibaca. Sehingga ayat yang dibaca itu diulangi. Jadi setiap ayat itu diulangi, bertambahlah khusyuk. Sehingga air mata mereka itu jatuh bercucuran. Nah, Ibn Al-Qayyim mengatakan, ni tengok ni. Ada catatan dari Syekh Abdul Razak di sini. Qala Ibn Al-Qayyim berkata, apabila manusia mengetahui apa yang terdapat dalam Al-Quran dengan cara mentatabburi, dengan cara berfikir, lashtagalu biha an kulli ma siwaha, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan bacaan tersebut daripada menyibukkan dengan benda lain. Maksudnya kata Ibn Qayyim, jika manusia yang solat, maksudnya umat Islam yang mengerjakan solat dan mentadabburi apa yang terdapat dalam Al-Quran itu dengan betul-betul, maka mereka itu akan menyibukkan dirinya dengan ayat-ayat tersebut daripada menyibukkan dengan yang lainnya. Itulah kalau Al-Quran dibaca dengan penuh tadabbur. فَإِذَا قَرَأَهُ بِتَفَكُّرٍ حَتَّى مَرَّ بِآيَةٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي شِفَاءِ قَلْبِهِ كَرَّرَهَا وَلَوْ مِئَةَ مَرَّةٍ. Ini tengok ni. Kata Ibn Al-Qayyim, apabila dia salat membaca ayat, lalu dia memikirkan tentang ayat-ayat yang dibaca, dan dia ketika itu memerlukan ayat tersebut untuk menyembuhkan hatinya, kararaha walau mi'ata marratin, maka ulangi ayat yang dibaca itu walau mi'ata marratin, walaupun sampai 100 kali pengulangan. Jadi kalau kita baca ayat ni, contoh ayat tadi tu, ayat yang di atas, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini kita baca ayat, ketika kita baca ayat ini, kita hati kita merasa tenang, merasa terobati. Nah, boleh kita mengulangi ayat yang kita baca itu walaupun 100 kali. Ini kata Ibn Qayyim. Tidak mengapa. Silakan. Walau lailatan, walaupun satu malam, kata Ibn Qayyim. Sampai satu malam baca satu ayat. Karena memang dia suka ayat tersebut. Merasa khusyuk. Ayat tersebut memberikan kesan yang sangat baik. Mendatangkan keimanan pada dirinya. Mendatangkan kesan-kesan yang positif. Menambahkan tangis dia. Menambahkan khusyuk. Badannya, tubuhnya menjadi gemetar. Karena dia bertemu, berjumpa dengan ayat-ayat azab. Dengan ayat-ayat balasan syurga dan sebagainya. Masya Allah. Tabarakah Rahman. Inilah sebenarnya yang harus kita lakukan apabila kita membaca Al-Quran dalam solat kita. Jangan kita baca surah Al-Quran dalam solat kita, lalu hati kita ada apa? Lalu kita hati kita tidak khusyuk. Anggaplah hati kita memikirkan suatu benda yang lain. Ini yang dinamakan khusyuk munafik. Sebagaimana para ulama mengatakan, khusyuk munafik itulah mengerjakan solat tetapi hatinya ada di mana-mana. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, orang yang salat dalam keadaan khusyuk, maka dia akan mendapatkan syurga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa orang yang beruntung dari kalangan orang yang beriman? Alladzina fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang apabila salat itu salat dengan khusyuk. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, yang seterusnya, ulaika humul warisun, lebih kurang terjemahannya, mereka itu adalah yang mewarisi syurga, iaitu syurga Firdaus. Boleh tengok dalam
dalam surah Qad Aflaha Al-Mu'minun. Lupa ayatnya. فَقِرَاءَةُ آيَةٍ بِتَفَكُّرٍ وَتَفَهُّمٍ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ خَتْمَةٍ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ. Ni tengok ni. Membaca satu ayat dalam solat dengan penuh tadabbur, dengan memikirkan tentang maknanya, dengan memahami maknanya, dengan penuh tadabbur, maka hal itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran tanpa mentadabburi, tanpa memahaminya. Kemudian beliau mengatakan, wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husuli iman wa dhuqi halawati al-Qur'an wa hadhihi kanat 'adatu as-salaf wa hadhihi kanat 'adatu as-salaf yuraddidu ahadukum al-ayata ila sabah. Ini merupakan kebiasaan ulama salaf, di mana kebanyakan daripada mereka itu, salah satu daripada mereka mengulangi satu ayat sehingga subuh. Ini kebiasaan orang salaf ni. Mengulangi satu ayat dalam solat malam sampai subuh. Ataupun mereka membaca satu ayat di luar solat sehingga subuh. Satu ayat saja. Diulang-ulangi. Masya Allah. Tabarakallah Rahman. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Iaitu hadis yang ke-277. Kalau dalam terjemahan hadis yang keberapa ya? Dalam terjemahan hadis yang ke-265. Ah, ni tengok ni. Hadis ni agak gelak sikit lah. Agak lawak sikit. Ini yang kita, apa ni? Yang kita jumpai bila kita solat dengan imam yang bacaannya panjang sekali. Biasanya kita merasa letih, merasa malas, nak duduk, nak pergi. Ha, ini ada dalam hadisnya ni, tengok. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kita tengok ni, Abdullah ibn Mas'ud ini merupakan sahabiyul jalil. Ya, beliau itu merupakan sahabat yang sangat agung, ahli tafsir dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi ketika Abdullah ibn Mas'ud solat malam bersama baginda? Jom kita tengok cerita dia. An Abdullah ibn Mas'ud قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل له وما هممت به قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. Ini yang terjadi kepada kita lah. Daripada Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata, dia menceritakan, kata ibn Mas'ud, aku ni pernah melakukan solat malam bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bermakmum kepada baginda Nabi. Falam yazal qa'iman. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri lama sekali. Hatta hamamtu bi amri su'in, sehingga aku berfikir yang buruk. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, baginda ni Nabi ni pada suatu malam aku solat dengan beliau. Beliau tu panjang sekali solatnya. Lama sekali solatnya. Sehingga aku dalam hati ni berfikir sesuatu yang buruk. Maknanya solat dia tak khusyuk lah. Sebab dia melihat solat baginda Nabi SAW yang begitu panjang. Kita tengoklah. Kalau kita bermakmum kepada seorang imam yang bacanya panjang, maka kadang kita merasa letih, kaki penat, kebas dan sebagainya, sakit apa kan, terlebih lagi orang tua. Tapi itu lain benda lah kalau orang tua. Qilalahu, ditanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, kenapa dia itu berfikir buruk. Wama hamamta bihi, yang kamu fikirkan ketika solat bersama Nabi itu apa? Seorang bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, kenapa kamu ni sampai berfikir sesuatu yang buruk? Apa yang kamu fikirkan? Qala, dia menjawab, Abdullah ibn Mas'ud menjawab, hamamtu an aqada wa ada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gelak cerita ni. Hamamtu, aku berfikir, an aqada, aku ingin duduk, wa ada'an Nabi dan aku ingin pergi.
Itu dari saking panjangnya salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdullah ibnu Mas'ud yang jadi makmum ketika itu tidak mampu, tidak larat salat bersama Nabi. Dia ingin duduk, dia ingin pergi. Bayangkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian apa lagi? An-Nisa dan Al-An'am atau Al-Ba'idah. Siapa yang boleh tahan? Nah, kadang kita ketika solat bermakmum kepada seorang imam yang membaca surah agak panjang. Seperti surah apa? Seperti surah Tabarak ataupun surah Sajadah yang biasa dibaca oleh imam-imam ketika hari Jumat. Macam kita tak kuat kan? Nah, tapi sebagian ada yang kuat lah. Itulah solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang sangat mulia, rajin ibadah, banyak meriwayatkan hadis daripada baginda, beliau juga tidak kuat untuk melakukan solat malam bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Razak mengatakan, "Wa min fawaidi hadzal hadis," faedah daripada hadis ini, ya, apa yang boleh kita pahami selain daripada yang dijelaskan tadi, bahwasanya anna mukhalafatal imami tu'addu min al-umuri sayyi'ati. Bahwasanya menyelisihi imam, ya, ataupun pergi daripada imam itu dihitung daripada perbuatan yang buruk. Jadi kalau dia mukhalafah dengan imam, maksudnya menyelisihi, berpisah dengan imam, itu merupakan perkara-perkara yang buruk. Walihada qala radhiyallahu anhu hamamtu bi amri su'in. Maka dari itu beliau Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan hamamtu bi amri su'in, aku berpikir sesuatu yang buruk. Nak pergilah, nak duduklah, kan? Sepatutnya kalau dalam solat itu menghayati terhadap bacaan imam. Tetapi Abdullah ibnu Mas'ud malah dia tidak khusyuk, ingin pergi, ingin duduk. Karena bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu panjang. Masya-Allah, tabarakallahu rahman. Nah, insya-Allah taala kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu masih lagi bab yang menjelaskan tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan salat malam dan juga salat rawatib. Naam. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.